Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat ya Allah rahmati, ya Allah cintai dan yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali dalam rangka talabul ilmi sekaligus memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan termasuk segala pengorbanannya dicatat di sisi Allah sebagai amal ibadah. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga untuk keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, juga untuk kita semua tentunya. Amin Allahumma amin. Para ikhwan ahwat rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, sekarang bab baru ya. Jadi tadi babnya apa Pak? Sudah dibacakan tadi sama Amir Majelis. Babu Fadlil Ju', bab keutamaan lah lapar. Jadi ternyata lapar itu ada keutamaannya ya, ada kelebihannya ya. Nah, karena lapar ada keutamaannya, maka ketika kita lapar ya tadi, kalau selama ini dengan lapar kita rasanya lemes, apalagi biasanya Pak selain lemes ngantuk ya. Nah, berarti kita harus cari tuh ya, apa sih keutamaan lapar, kok nyatanya sekarang yang ada kalau lapar lemes, kerja males gitu ya. Nah, harus kita cari ya fadilahnya. Kemudian wa sunnatil aish. Apa Pak? Hidup sederhana. Hidup sederhana berarti dalam artian sederhana termasuk wal iqsari al qalil minal ma'kul wal mashrub wal malebus ya, sederhana baik dalam masalah apa, makan, minum maupun pakaian. Artinya makan cukup ya, secukupnya, minum pun secukupnya, pakaian pun ya tadi sederhana, artinya tidak berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan jatuhnya israf. Kalau israf termasuk yang dilarang ya, kulu washrabu wala tusrifu, makalah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Maka termasuk ketika kita makan minum serba sedikit, berpakaian sederhana, nanti akan ada fadilahnya, ada keutamaannya. Kemudian berikutnya apa tadi? Termasuk meninggalkan keinginan-keinginan atau gejolak syahwat ya, baik itu nafsu makan minum, nafsu marah, nafsu seksual dan lain sebagainya. Ini adalah yang mungkin kita lihat, kita rasakan sebagai suatu derita ya, tapi ternyata ada keutamaannya. Nah, ini tentunya akan terasa keutamaannya, kelebihannya manakala kita pandai dalam mencari, menggali hikmah ya. Kalau kita nggak pandai, nggak pinter menggali hikmah ya nggak ada. Taunya kalau lapar ya susah, haus ya susah, gitu ya, bikin lemah gitu ya. Baik para sekalian, tadi diawali bab ini dan telah dibaca oleh Ananda siapa tadi? Syahrul ya. Quran surat Maryam ayat 59 hingga 60. Ini
di antara ayat yang ditampilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan masih banyak ayat-ayat di sini juga, termasuk banyak ayat yang memang berkaitan dengan masalah ini tidak ditampilkan di sini ya. Pertama Maryam ayat 59 sampai 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa, maka menggantikan ya. Khalafa ini akar katanya yakhlufu khalfan. Nah di situ ada khalfun ya. Mim ba'dihim, dari setelah mereka khalfun. Ya, khalfun ini bentuk masdar atau kata jadian dari khalafa tadi ya. Jadi kata jadian khalafa artinya apa? Khalafa mengganti atau telah mengganti, khalfun gantian, jadi sebagai yang mengganti, khalfun atau pengganti. Nah dari sini juga kemudian menjadi ada khilafah, ada khalifah, ada apa lagi, ikhtilaf ya, itu seakar semua itu pak ya, ikhtilaf, berselisih. Nah ketika berselisih, nah kalau kita dalam khilafah hidupnya, maka jangan khawatir, di sana ada khalifah yang akan menyelesaikan. Nah, tapi kalau khilafiyahnya enggak dalam khalifah, enggak dalam khilafah, ya enggak akan selesai. Terus kan apa? Bahkan bisa berujung perseteruan yang akan mengorbankan ukhuwah. Gitu ya. Fa khalafa, maka datanglah mim ba'din, dari setelah mereka. Mereka di sini adalah para rasul ya, generasi-generasi para rasul dan para nabi ya, bicara ayat yang sebelumnya ya Pak, dalam surat Maryam. Jadi figur-figur terbaik utusan Allah, para nabi, para rasul. Nah, setelah para nabi, para rasul, ada khalfun, ada pengganti generasi setelah para nabi, para rasul itu, generasi yang adu'us shalah ya, apa artinya? Mereka menyia-nyiakan sholat ya, menyia-nyiakan sholat, pengertiannya bisa apa? Meninggalkan sholat atau tidak sholat, atau sholat tapi asal-asalan, sholatnya lalai, atau sholat tapi kusala, sholatnya males-malesan. Itu semua dikecam dalam Quran ya. Baik yang apa? Sholatnya sahun, lalai, sholatnya yuraun, pamrih, maupun yang sholatnya kusala, males-malesan. Yang sahun, yuraun, dikecam dengan wailun, kecelakaan yang besar, atau neraka wail. Yang kusala dikecam juga, karena itu sholatnya model orang-orang munafik. Idza qamu qamu kusala. Orang munafik itu kalau beri sholat, sholatnya males, bawaannya terpaksa. Ya, itu. Nah ini generasi yang buruk, yang adau sholat, apalagi yang tidak sholat, dikecam banget. Yang nggak sholat terancam neraka sakor ya, yang nggak sholat. Orang Islam tapi nggak sholat, nah itu terancam neraka sakor ya. Di dalam surat Al-Mudathir disebutkan ya, ketika dialog antara ahli surga dan ahli neraka ya. Masalah kakum fi sakor, kenapa kalian masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka jawab, kami dulu tidak sholat. Nah ini ya, jadi walaupun dia sudah Islam, kalau nggak sholat masih terancam neraka. Ya, karuan yang orang kafir, emang dia emang nggak sholat, orang kafir mah, ya kan, nerakanya jahanam. Nah orang Islam tapi cuma syahadat doang, ya. Gitu. Kemudian selain wa'atu sholat wa tabu syahwat, generasi yang mengikuti apa? Syahwat. Ya, syahwat itu nafsu ya, yang meluap-luap, yang tak terkendali. Termasuk nafsu makan mie, makan minum. Pokoknya kalau ada urusan makan, urusan minum, bisa mengalahkan panggilan Allah, mengalahkan sholat, mengalahkan ngaji, bahkan mengalahkan puasa. Mengalahkan puasa karena selera makannya luar biasa, pokoknya walaupun bulan puasa tidak puasa. Itu nafsu tadi ya, nafsu
makan minum. Termasuk nafsu marah, pokoknya kalau urusan marah, wow, top banget. Apalagi sebagai atasan pada bawahan. Ya, orang tua sama anak. Apalagi Pak? Suami sama istri, ya enggak? Suami sama istri, enggak insya Allah ya. Enggak. Ya. Lama tukang ngaji maksudnya marah-marahin istri, ya enggak boleh ya. Boleh marah ke istri, tabok Pak. Naboknya pakai duit sekepok, enggak apa-apa. Ya. Insya Allah. Ya Bu ya? Oh iya. Dan istri marah-marah, enggak apa-apa, gampang. Ngeredamnya Pak, bisikin aja. Mak, tadi saya sudah saya transfer. Diem tuh Pak. Yang tadinya panas, adem dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, gampang ya Pak. Adem. Nafsu marah, termasuk nafsu seksual. Ya, ini juga harus dikendalikan. Harus dikendalikan. Tapi tadi yang namanya manusia, manusiawinya berbuat salah. Ya Pak? Manusia, manusiawinya berbuat salah. Kalau nggak pernah salah, ya bukan manusia. Ya. Tapi buat orang beriman, kesalahan itu sifatnya apa? Kadung, terlanjur. Ya. Atau mungkin karena tidak disadari, ya nggak sengaja. Atau karena kurang hati-hati. Nah begitu buat salah, yang pertama karena tadi kurang hati-hati dia tobat, sudah kembali suci lagi, berwibawa lagi, gak jadi masalah. Berbuat salah lagi, nah ini menunjukkan apa? Lemahnya jiwa. Tobat, gak jadi masalah, tobat, yang penting tobat, beritikad untuk tidak, pertama berhenti ya untuk melakukan kemaksiatan, kedua apa? Menyesal, ketiga beritikad untuk memperbaiki, udah cukup. Itu nggak taunya diulang lagi yang ketiga. Nah kalau ketiga namanya sudah lemah iman ya, lemah iman. Ini seperti kasus Nabi ya, memberikan solusi ya. Kalau seorang budak perempuan berbuat zina, kata Nabi, cilit dia, cambuk ya. Kalau budak itu sanksinya separuhnya orang merdeka. Kalau orang merdeka dicambuknya 100 kali ya, dalam surat apa? An-Nur ayat 2. Tapi kalau budak separuhnya, berarti 50 ya, dalam Quran surat An-Nisa ayat 25. Udah cambuk, zina lagi, kata Nabi, cambuk lagi. Ya 50 kali. Yang ketiga masih zina lagi. Ya, tapi tadi zinanya benar-benar jelas ya, Pak. Jelas itu berarti dia ngaku atau ada saksi 4. Nah kalau sudah 3 kali kata Nabi, jual aja walaupun dengan selembar seutas tali dari rambut. Nah seperti itu, artinya kesalahan itu seperti itu ya, buat pemberiman itu sesuatu yang sifatnya terlanjur. Iwat tabu syahwat, ada mengikuti syahwat. Fasaufa yalqauna goya, maka kelak yalqauna, mereka akan menjumpai atau akan ketemu goyan dengan kesesatan. Illa, kecuali mantaba, siapa-siapa yang bertobat ya. Jadi tadi ya, jadi perbuat salah itu bukan sesuatu yang buruk-buruk amat selagi masih tobat. Tobat ya, harus tobat. Enggak nunggu banyak, Pak. Setiap perbuatan salah harus diinsafi. Setiap perbuatan salah harus diinsafi dengan tobat. Ya. Dan tobat wa amana wa amila solihan, dan dia beriman dan beramal soleh. Ya. Tobat kemudian beriman dan diiringi amal amal soleh. Faulaika, maka mereka itu yadkhuluna al-jannah, akan masuk surga. Walaizulamuna syai'a, dan mereka tidak akan dizolimi walaupun sedikit ya. Jadi dosa-dosanya tadi semua terhapus Pak dengan tobat dan imannya. Terhapus dengan iman dan amal solihnya. Itu ya. Nah, jadi ini untuk orang-orang yang beriman. Jadi berbuat salah itu bukan sesuatu yang buruk sekali selagi masih mau bertobat.
ya. Kalau dalam Quran surat apa? Ali Imran ayat 134 ya. Wa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahu dzakarullah wa mayaghfiru dzunuba illallah wa lam yusyiru ala ma fa'alu. Jadi orang bertakwa, Pak, bertakwa nih, bukan cuma iman tapi sudah predikat takwa sekalipun, apabila dia berbuat apa? Berbuat keji atau berbuat zolim, kata Allah, idza fa'alu faisatan aw zalamu anfusahum, berbuat keji atau berbuat zolim, maka segera dia ingat Allah, insaf, ingat Allah. Jadi dia tidak apa, larut dalam dosa-dosa, tidak larut dalam kemaksiatan, segera dia ingat Allah. Wa mayakfuru dzunuba illallah, dan karena dia tahu persis, yakin enggak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah. Jadi segera bertobat. Dan yang terpenting adalah walam yusyiru ala ma fa'alu. Enggak akan mengulangi perbuatan salah yang sama, ya. Jadi enggak akan mengulangi perbuatan salah yang sama. Ini orang bertakwa. Jadi bedanya dengan orang kafir, Pak, orang fasik, mereka ketika berbuat salah bangga. Bangga, bahkan dia cerita kemana-mana, ya. Nah, ini termasuk perbuatan tercela. Rasul menyebutnya apa, Pak? Mujahirin, ya. Minal mujahirin, termasuk orang-orang yang mujahirin. Apa mujahirin, Pak? Orang yang menampakkan perbuatan maksiatnya, ya, namanya apa? Mujahirin. Ini dikecam oleh Nabi, ya, dalam sebuah hadis, kata Nabi, apa, Pak? Innal umati mu'afan, kata Nabi. Seluruh umatku itu mu'afan. Semuanya terjaga. Semuanya terselamatkan dari sanksi dunia akhirat. Nih, kalau kita umat Nabi. Ilal mujahirin, kecuali dari orang-orang yang mujahirin. Apa tadi, Pak? Orang yang berbuat dosanya terang-terangan, ya, terang-terangan. Jadi terang-terangan itu berarti ya tadi, ya, termasuk bulan puasa di tengah hari ada ujur enggak makan, ya, nah, itu termasuk terang-terangan. Makannya maksudnya di tengah orang banyak gitu, ya. Nah, kalau enggak terang-terangan itu berarti dia makannya ngumpet gitu. Namanya enggak terang-terangan. Nah, itu. Ini Allah murka yang seperti itu. Kita aja, Pak, kita nih, ya, yang manusia kalau punya aturan, misalnya punya aturan di sekolah atau di masjid, dilarang merokok gitu kan, dilarang merokok di tempat ini atau ruang ini bebas dari asap, terus sudah disiapin tempat ruang untuk merokok, dia malah enak aja, ya, jepit, kelepas, kelepus tempat yang kita larang. Gedek gak, Pak? Gedek gak? Hah? Gedek nggak? Ya gedek banget, pasti kesel kan? Nah, itu ya, seperti itu. Orang nggak boleh, ini malah kayak nantang-nantang gitu, ya, kayak nantang-nantang. Nah, ini termasuk. Nah, apalagi tadi, ya, perbuat maksiat. Nah, itu termasuk yang apa? Tidak akan mendapatkan kebebasan dari sanksi tadi, ya. Karena kata Nabi, seluruh umatku itu mu'afa, ya, semua akan selamat. Terselamatkan, ya, selamat dari sanksi bila dia tidak melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan. Nah, itu, ya. Nah, kata Nabi, ya, tadi hadisnya gitu, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin, ya. Semua umatku itu terjaga, terselamatkan kecuali orang-orang yang berbuat dosa terang-terangan. Wa inna minal mujahirin haroti, dan termasuk, ya, termasuk berarti salah satunya, ya, salah satunya adalah orang yang ayak malarojulu bilaili, akanlah berbuat seorang di waktu malam amal suatu perbuatan, maksudnya perbuatan maksiat, summa yusbihu, kemudian di waktu pagi waqad satarullah alaihi, dan sungguh Allah telah tutupi itu perbuatan dosanya,
ya, sudah dimaafin maksudnya sama Allah ya. Fayaqulu, maka dia bilang, ya fulan, wa fulan, ini waktu paginya Pak, ya waktu paginya. Amiltul barihah, aku telah berbuat tadi malam, ya, ngapain dia cerita, kada wa kada, aku tadi malam begini dan begitu. Waqad bata yasturuhu rabbu, sungguh telah berlalu waktu malam tadi, di mana Allah telah menutupinya, ya, Rabb telah menutupinya. Wa yusbihu, dan di waktu pagi yakshifu, dia menyingkap satrallah alaih, akan tirai Allah tadi. Nah, ini termasuk orang yang dikecam ya, dikecam. Jadi mestinya perbuatan salah itu cukup ya, hanya Allah dan kita yang tahu ya, disesali ya, diinsapi, bertobat, dan diiringi dengan iman dan amal soleh. Kalau diiringi dengan iman dan amal soleh Pak, perbuatan tobat tadi ya, segede apapun perbuatan salah kita, sebanyak apapun perbuatan dosa kita, itu Allah suka ya. Dan gambaran sukanya seperti apa? Orang yang kehilangan kendaraan plus muatannya, cari gak ketemu di padang pasir, putus asa, kemudian ternyata datang lagi dalam keadaan utuh, sampai dia bilang, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu ya, saking girangnya itu ya. Jadi ini perbuatan salah buat orang beriman itu suatu yang harus diakhiri ya dengan tobat. Dan kalau sudah dengan tobat, maka Allah akan ganti bahkan perbuatan-perbuatan dosanya dengan kebaikan. Ya. Dalam ayat lain disebutkan begini Pak, ya, surat apa? Al-Furqan. Coba buka dulu Al-Furqannya Pak. Al-Furqan surat ke-25 ayat 70. Sampai ayat 71. Ini ayat ini hampir sama dengan tadi surat Maryam ayat ke-70 ya. Sama-sama 70 ya, Pak. Tadi Maryam 60 ya. 60. Nah, iya 59 sama 60. Kalau ini surat Furqan, Al-Furqan 70 sampai 71. Udah ketemu semua? Udah ya? Udah ketemu belum? Ila ya. Udah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihah. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi matuba. Shadaqallahul azim. Illa, kecuali man taba, siapa-siapa yang bertobat. Wa amana, dan beriman. Wa amila, amalan soliha, dan beriman dan beramal amalan yang solih ya. Jadi ini ayat ini mengecualikan buat orang-orang yang di atas disebutkan sebelumnya, orang yang musyrik, orang yang membunuh, orang yang berzina ya, itu akan diazab dengan azab yang berlipat. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah. Akan diazab dengan azab yang berlipat dari kiamat. Nah, kalau dia tobat, beriman dan beramal saleh, faulaika, maka mereka itu yubaddilullah, akan diganti oleh Allah sayyiatihi, macam-macam perbuatan buruknya tadi Pak, yang mendatangkan dosa-dosa yang besar. Syirik dosa besar, membunuh juga dosa besar, termasuk zina juga dosa besar. Apa yang Allah tawarkan? Hasanat, kebaikan. Jadi dosa-dosa yang banyak lagi besar tadi akan diganti dengan kebaikan-kebaikan atau pahala kalau apa? Bertobat, beriman dan beramal solih gitu ya. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu ghafuron, maha pengampun, rahimah, lagi maha penyayang.
Wa man taba, dan barang siapa yang bertobat, wa amila solihan, dan beramal solih, fa innahu, maka sungguhnya ya tubuh dia bertobat ilallah, kepada Allah mataba, dengan sebenarnya tobat ya, karena tobat itu hanya kepada Allah, bukan karena apa Pak, bukan karena jemu dengan kemaksiatan itu ya, bukan karena apa takut sama manusia dan lain sebagainya, tidak, tapi semata-mata tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini para bapak sekalian, jadi di ayat yang tadi kita dengarkan bacaannya, surat Maryam 59 hingga 60 adalah menceritakan, menggambarkan pada umumnya setelah para nabi, para rasul wafat akan ada generasi-generasi yang buruk ya. Nah, termasuk sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya generasi terbaik adalah pada zaman nabi. Berikutnya, berikutnya dan berikutnya, seperti itu ya. Jadi, nah, kalau kayak kita ini sekarang ya luar biasa, generasi yang keberapa sudah gitu ya. Nah, pokoknya sudah luar biasa. Makanya keburukan ya, kemaksiatan juga sudah sangat beragam macam-macam bentuknya. Ya. Dan hampir masuk ke seluruh lini kehidupan kita, di semua sektor di situ ada kemaksiatan. Mau di bidang pendidikan, perdagangan apalagi ya. Apalagi Pak? Bahkan Pak, bahkan yang katanya bergerak di bidang apa? Keagamaan pun enggak luput, semua nyaris dalam banyak keburukan di sana ya. Kemudian sisi lain dari ayat ini adalah menginformasikan pada kita ya, semua para ikhwan, terutamanya para orang tua, agar apa? Agar mempersiapkan generasi-generasi penerus yang beriman ya, yang beriman, yang tidak seperti ayat tadi di mana yang ada adalah generasi-generasi yang ada usul atau sholat. Nah, bagaimana caranya? Ya, berarti tadi anak-anak kita harus kita hasung. Kita hasung, kita giring, kita bawa, kita dekatkan dengan apa? Majelis-majelis yang kaya ilmu agama. Ya. Pertama, tujuannya apa? Biar ngerti masalah syariat, ya. Jangan sampai anak kita sudah balik enggak ngerti cara sholat. Ya, jangan sampai enggak ngerti cara sholat itu, karena kenyataannya ada ya kan, generasi-generasi yang sebelum kita aja sudah ada yang saya temui Pak, udah usia tua nggak ngerti, nggak bisa sholat, padahal sudah ke tanah suci, udah haji, tapi nggak ngerti sholat, nggak bisa sholat sama sekali, ada gitu kan. Berarti kan memang ya dari awalnya memang kurang apa, kurang perhatian dari orang tuanya untuk mengajarkan masalah sholat. Ya, padahal itu pentingnya orang tua, kata Nabi, ajarkan anakmu sholat pada usia berapa? 7 tahun. Jadi 7 tahun dia mulai diajarin tentang sholat, tentang kaifiat sholat, tata cara sholat. Nah, sampai dia mahir doa-doanya, ya kan, termasuk ya, gerakannya dan lain sebagainya. Sampai nanti umur 10 tahun kok ternyata belum sholat, meninggalkan sholat, Nabi nyuruhmu mukul. Ini saking pentingnya Pak ya, saking pentingnya sholat. Jadi jangan dianggap biasa saja ya, ketika anak kita sudah meninggalkan sholat, enggak sholat, malas sholat di usia 10 tahun. Karena usia 10 tahun itu ada yang bahkan untuk anak perempuan sudah mulai balik ya, mulai balik. Jangan sampai dianggap biasa saja. Jadi harus di apa Pak? Diperhatikan betul ya, sampai Allah memesankan dalam ayatnya khusus menyebutkan apa? Pak, Allah nyuruh kepada kita semua, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan sabar atasnya. Nah, tadi ya. Jadi saking pentingnya. Jadi jangan sampai
anak-anak kita, generasi setelah kita, termasuk generasi ya bukan cuma anak ya Pak, cucu juga termasuk. Ketika sudah mulai malas sholat, apalagi meninggal sholat, kita diam saja. Ya, kita harus apa? Peka. Ya. Karena ini akan menjadi apa? Akan penyesalan buat kita nanti ya. Nah, kalau sholat saja sudah berani meninggalkan Pak, nanti akan berefek, berimbas pada yang lain. Ya. Makanya tadi berikutnya, wattabau syahawat. Mereka akan mengikuti hawa nafsu. Kalau ini sudah apa terjadi, ya, kita menyesal, ya, istilahnya nangis dengan air mata darah pun nggak ada, nggak ada artinya. Maka dalam ayat lain surat An-Nisa ya, ayat 9 disebutkan wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dhiratan di'afa. Dan hendaknya para orang tua takut sekiranya di belakang mereka meninggal generasi yang lemah ya, lemah iman utamanya, lemah akidah, lemah ekonomi, lemah apalagi Pak, fisik, lemah materi ya. Ini semua adalah tugas kita semua para orang tua. Nah, jadi jangan sampai kita merasa prihatin ketika anak kita Pak malas kursus matematika, malas kursus bahasa Inggris, prihatin ya. Gara-gara takut nilainya tidak bagus alias jeblok. Nah, tapi begitu anak malas sholat kita nggak prihatin, nyantai saja. Ya, bahkan main dari zuhur maghrib belum pulang nggak merasa kehilangan. Bu, main dari zuhur maghrib belum pulang nyaris isya nggak dicariin. Karena tadi yakin mainnya di masjid, tapi cuma mojok main HP. Nah, nggak dicari, nggak harus kehilangan. Nah, mesti harus merasa kehilangan. Ayam nggak pulang aja, Pak. Ayam nggak ngandang aja dicariin. Masa bocah nggak pulang nggak dicariin, ya kan? Bu, punya ayam maghrib nggak pulang, punya entok maghrib nggak pulang, muter mencariin, ya kan? Tangga disambangin semua, digeledah. Anak gak pulang biasa aja, apalagi anak perempuan ya, apalagi anak perempuan. Sampai Nabi wanti-wanti, barang siapa yang punya dua anak perempuan sampai usia balik, solihatain dua-duanya, maka aku dengan dia nanti di surga seperti ini ya. Nabi menggenggamkan tangannya, artinya dengan Nabi itu dekat hubungannya ya, seperti itu. Dua anak perempuan ya, nggak anak laki ya Pak, karena emang mengasuh anak perempuan tidak seribet anak perempuan ya. Iya, kalau anak laki-laki ya fisiknya kuat ya, kita ngelepas sendiri pun berani. Kalau perempuan kadang-kadang apalagi sekolah jauh, kita perlu antar jemput dan sebagainya itu. Jadi lebih ya Pak, beda memang ya, ongkosnya juga beda Pak. Oh iya kan, oh, apanya semua serba beda ya kan. Anak laki-laki kasih, malah anak laki-laki maka ongkos jangan banyak-banyak, kalau lebih nanti buat rokok. Oh iya, kalau anak laki-laki kasih ongkos jangan lebih, jangan banyak-banyak, kalau lebih buat rokok ntar sama dia. Kalau perempuan memang harus banyak, dia perlu beli softtek segala macam Pak ya kan, laki-laki kan kagak ya. Gitu ya. Nah, kalau itu kondisinya, nah tadi ya, fasal fayal kona goya. Kelak mereka akan menemui apa? Kesesatan. Ini yang harus kita khawatirkan. Ya, merasa prihatin ya, bila anak kita, kita sudah mulai enggan sholat atau meninggal, apalagi meninggalkan sholat. Jadi mestinya kita lebih prihatin, bahkan bukan cuman prihatin tapi merasa apa ya, merasa kecolongan ya, bahkan musibah ya, kalau sampai anak kita itu sudah nyanyikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Sebelum dilanjutkan ada yang tanya apa, ntar aja nanyanya ya. Baik, sekarang kita lanjutkan Quran surat apa nih,
Al-Qasas surat 27 ya, ayat berapa Pak? Di sini enggak ada ayatnya. Surat ke 28 ya. Ayat berapa? 29. Satu ayat atau dua, berapa ayat itu? Dua ayat ya. 79 sampai 80. Ayo kita baca bersama, Pak. Oh iya, ya kalau. Udah ketemu semua belum? Surat ke 28. Oh, di situnya ada kan ya? Lengkap enggak di situnya? Di kitabnya. Bismillah. Alhamdulillah hangat. Ayo kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinati. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin 'adzim. Wa qala alladhina utul ilma waylakum sawabullahi khairul liman amana wa amila saliha wa la yulaqaha illa sabirun. Sadaqallahul azim. Fa kharaja, maka telah keluar ya, Qarun maksudnya, ala qaumi, kepada kaumnya, fi zinati ya, pada apa, perhiasannya, maksudnya harta bendanya ya. Jadi pundi-pundinya dibawa ya, dipikul. Qala alladzina, berkata orang-orang yang yuridu ya, yuriduna, mereka menginginkan alhayatad dunya, kehidupan dunia. Jadi orang-orang yang silau ya dengan apa, kehidupan dunia, melihat pamernya siapa tadi, Qarun, nah dia timbul ya rasa ingin memiliki. Ya laita, duh seandainya, lana, bagi kami, misla, memiliki semisal, ma utia, apa yang diberikan pada Qarun. Jadi pengen memiliki apa yang di miliki oleh Qarun. Innau, sungguhnya dia Qarun itu, lalu sungguh memiliki hazin ya, bagian azim yang sangat besar ya, bagian dunia. Wa qala, dan berkata alladzina, orang-orang yang utul ilma, diberi ilmu. Jadi orang yang diberi ilmu, dia memiliki apa, pandangan yang lain ya dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Wailakum, celakalah kalian ya. Sawabullah, apa artinya? Pahala dari Allah itu khairun, lebih baik, liman, daripada ya, liman untuk orang yang ya, liman untuk orang yang amanah, dia telah beriman, wa amila solihan, dan beramal solih. Wala yulaqqaha, dan tidaklah apa, menimpanya ya, menjumpainya, illa, kecuali, as-sabirun, orang-orang yang sabar ya. Menimpanya di sini maksudnya apa, bisa melaksanakan ya, melaksanakan amal soleh atas dasar iman gitu ya. Ini paham sekali, sepenggal kisah ya. Mestinya lengkap kalau mau cerita ini, hanya sepenggal saja. Informasi tentang apa, kekayaan Qarun yang membuat apa, orang ada yang silau ya, bercak kagum ya, pengen seperti Qarun. Padahal nyata ya Pak, ya nyata.
depan mereka, Korun itu dibinasakan, ya. Ya, Korun di masa Nabi Musa, berarti di apa, di Mesir, ya, di Mesir. Ya, artinya nyata, ya, ketika itu juga bumi dibelah, langsung ambles Korun berserta hartanya dan para pengikutnya. Ya, nah, kalau yang penasaran pengen kaya, sampai hari ini, Pak, ya, misteri gitu, ya, misteri itu. Padahal itu pasti ada itu. Dan posisinya jelas, bukan di negeri-negeri mana, ya. Mesir. Sementara yang lain-lain kan udah pada ketemu, Pak. Yang belum apa namanya? Belum jelasnya ketemu, ya. Nah, ini jelas. Tapi enggak tahu amblesnya sedalam berapa mil gitu, ya, ke dalam seperti itu. Tapi yang jelas, ya, itu adalah harta benda yang cukup banyak. Istinya pastinya ya batangan-batangan emas, ya kan, perak dan lain sebagainya, ya. Sampai saking besar dan banyaknya gambarannya, Pak. Kuncinya dipikul berapa orang, Pak, di situ, Pak? Sebutkan. 2 orang. Berapa? 8, ya. 8 dibawa sama unta satu. Dipikul sama orang. Dipikul. Kuncinya, kunci gudang, ya, Pak, bukan harta bendanya. Kunci. Artinya kalau kunci gudangnya dipikul saya beberapa orang, ya, 8 orang betul. Saya lupa nih, ada di sini kayaknya. Berapa? 7 orang. Ayat berapa itu? Di ayat berapa? Kan ada di sini kan? Berapa? Siapa yang dikuncinya itu berapa? Yang dipenuhi itu. Nah, orang-orang yang apa, silo dengan kehidupan dunia, dia malah berdoa, pengen gitu, ya, pengen. Jadi qolati yuriduna hayata dunya ya layata du, seandainya, pakainya layata, tapi ya layata di sini berarti harapan tidak mungkin, karena mungkin hanya satu-satunya orang di dunia yang memiliki harta sebanyak Korun gitu, ya, kira-kira seperti itu. Karena atau pada waktu itu, maksudnya pada waktu itu. Ya laitalana misla ma'udhya Korun. Nah, karena innahu ladzu hazin adzim. Nah, tapi ternyata harta yang banyak itu yang mereka bangga-banggakan, bahkan bukan cuma dibanggakan, mungkin juga dipuja, ya, Pak. Itu tidak bisa menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari azab Allah. Enggak bisa menyelamatkan nyawanya, enggak bisa. Itu. Makanya orang yang berilmu lain lagi ceritanya. Wa qala ladzina utul ilma, dan berkata orang diberi ilmu. Jadi ke orang punya diberi ilmu, ya. Itu memang lain, ya. Seperti halnya juga kisahnya Nabi Sulaiman, ya kan? Orang yang diberi ilmu dari Alkitab bisa memindahkan apa, Pak? Singgasana bukit dalam sekejap. Ya, sekedipan mata. Tapi kalau bangsa jin, sebelum Sulaiman beranjak dari tempat duduknya. Nah, jadi ilmu ini luar biasa. Nah, jadi karena orang berilmu itu dia akan memandang dari sisi apa? Akidah, ya, akidah. Dan akan menilai suatu, akan mengukur suatu dari sisi hakikat. Dari sisi hakikat. Kenapa? Karena hakikat harta yang sesungguhnya itu hanya sebatas yang di makan, diminum, dikenakan, dan didermakan. Yang disimpan-simpan, yang di tadi, Pak, yang dibangga-banggakan itu belum karuan, jadi apa, rezekinya. Nah, kalau masih dinikmati sama ahli waris masih mendingan, ya kan. Nah, kalau dibenamkan seperti kasus Korun, naudzubillah min dzalik, kan akhirnya ahli warisnya pun tidak menikmati. Nah, oleh si hakikat, kata Nabi, hakikat rezeki itu adalah yang tadi, yang dimakan, diminum sampai habis, yang dikenakan sampai usang, dan yang dimakan itulah yang abadi. Itu kan hakikat. Ya, kalau orang punya ilmu, cara bicaranya beda. Nah, itu, ya kan. Nah, kita para muslim sekalian punya ilmu sekarang, dikasih tahu sama Rasul, ya kan. Dunia itu tidak lebih mulia daripada apa? Apa? Ya, selembar sayapnya nyamuk, kan seperti itu, ya kan, nggak lebih dari itu. Dibandingkan kain akhirat,
Karena kekayaan akhirat itu Pak, wadah pecutnya saja nilainya dibanding kekayaan dunia dan isinya lebih tinggi nilainya. Baru wadah pecut yang kita miliki yang dipajang di istana kita nanti Pak, wadah pecutnya. Ya kan? Apalagi tempat tidurnya. Nah, ya kan seperti itu ya. Jadi belum apa-apanya. Nah, sementara untuk menjadi orang yang kaya Pak, untuk menjadi orang yang kaya di dunia, ya cukup dengan apa tadi ya, kaya hati. Nah, nggak mungkin kaya hati kalau itu nggak punya iman, kaya hati. Nah, hakikat kaya kata Nabi apa, laisal gina ang kasatil arad walakin gina nafsi. Tidak yang dikatakan kaya itu kaya harta, tapi kaya jiwa. Nah, itu hakikat kaya menurut Nabi. Hakikat kaya itu ya, bukan banyaknya harta, tapi kaya jiwa. Nah, kalau kita kaya jiwa, yang kita kumpul-kumpulkan bukan lagi apa harta benda, tapi adalah iman, tapi amal soleh. Kalaupun kita ya, dengan kuasanya Allah memberikan kita anugerah kekayaan yang banyak, yang kita simpan-simpan bukan harta itu, tapi amal soleh. Artinya kita dermakan harta itu untuk meraih kebaikan. Tunaikan hak-hak Allah, yaitu zakatnya, hak-hak fuqara masakin, sedekahnya, infaknya, nah seperti itu. Jadi bukan untuk disimpan-simpan jadikan sebagai kebanggaan. Itulah orang yang kaya jiwa ya. Artinya kalaupun kemudian Allah beri apa anugerah berupa harta yang banyak, dia akan terima, tapi bukan untuk ditahan-tahan, tapi untuk didistribusikan, digunakan di jalan Allah, baik itu dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya dan lain sebagainya, itu ya. Nah, jadi orang-orang yang punya ilmu memandang harta kekayaan itu nggak seperti itu. Ternyata iman, amal soleh itu lebih baik tadi. Ya. Bahasanya apa tadi, Pak? Sawabullah khairun, pahala Allah itu, pahala dari Allah itu khairun, lebih baik ya bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, untuk iman dan amal soleh nggak harus memiliki kekayaan sebanyak punya korun ya, nggak harus punya harta kan sebanyak punya korun. Berapapun ya yang Allah berikan itu bisa jadikan untuk beramal soleh ya, sedikit bisa apalagi banyak gitu ya. Jadi yang dijadikan target bukan apa jumlah ya, banyaknya ya, tapi pahala yang terus dikejar, diburu. Sawabullah tadi ya Pak, sawabullah, pahala dari Allah itu yang terus yang dikejar. Jadi yang ditumpuk-tumpuk bukan harta tapi pahala itu. Karena sudah terbukti ya, ternyata korun dengan kekayaan tidak bisa menyelamatkan dirinya ya, termasuk juga Fir'aun dengan apa Pak, kerajaannya nggak bisa juga menyelamatkan diri dan pasukannya ya dari murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi korun ditenggelamkan di laut, Fir'aun ditenggelamkan di laut bersama dengan pasukan yang apa, yang loyal dan memujanya. Nah, sementara korun di tanah, di bumi ya, sama-sama di Mesir ya, di Mesir itu. Penasaran ya Pak? Penasaran? Ayo gali. Gitu. Hah? Tapi jadi apa? Ya itu misteri ya. Misteri itu bukan misteri, pengertiannya bukan berarti itu misteri yang naif ya. Tapi itu pasti ada ya. Cuman nggak bisa terdeteksi. Nggak jauh-jauh dari ini kan? Masih apa? Iya, ya iyalah nggak jauh-jauh. Tapi kan masalahnya tadi ya, karena emang tuh bumi Allah tuh belah, nah itu amblesnya sampai kemana kita nggak tahu gitu kan. Nah, di dalam bumi itu ternyata kan ada apa? Ada sungai-sungai juga di sana. Iya. Ya, kan? Nah, ada sungai-sungai. Mungkin dia udah ngalir ke bawah. Dejanya udah ke Indonesia lagi udah. Loh iya, ada sungai-sungai dalam itu ada Pak. Jadi kalau dia amblesnya sampai ke sungai udah ngalir kemana tahu kan? Loh iya kan. Di dalam bukan itu dikatakan tenggelam apa?
Ditelan bumi. Tapi kan di dalam bumi tadi ada aliran air juga. Iya, ada aliran air juga. Ada sungai-sungai juga dalam bumi itu ada kan? Ada. Nah, ini jelasnya seperti apa Pak? Jam-jam itu konon katanya pernah menyelami. Ternyata itu bisa tembus ke laut malah tuh airnya. Subhanallah kan? Itu kan jam-jam itu kan air muncul kan ribuan tahun Pak nggak pernah kering itu kan? Berarti gambar dalamnya itu ada apa kan? Kayak ada laut kan berarti kan? Oh iya kan? Di dalamnya mungkin lautan kan? Nah, seperti itu. Karena emang makanya jangan-jangan tadi ya kenapa nggak terdeteksi mungkin juga udah hanyut mana-mana itu ya. Wallah alam bisawab ya. Nah kita bukan disuruh apa Pak? Informasi tenggelamnya, ditenggelamkannya harta benda Firaun bukan disuruh mencari yang seperti hari ini jadi orang pada kegila-gilaan apa? Mencari harta Qarun bukan, ngambil ibroh itu maksud pelajaran, pengajaran betapa orang kaya raya seperti Qarun pun tidak bisa menyelamatkan jiwa, nyawanya, keluarganya dari murka Allah itu maksudnya, ya kan? Coba nyarinya pasti, oh siapa dan lama, tapi ketika Allah ngambil sekejap, blus, udah langsung, seperti itu sifatnya harta Pak, ya bisa lewat tenggelam di laut, di bumi, kebakaran, kehilangan, apa aja bisa, sekejap, blus gitu aja sudah, itu ya, itu yang jadi ibroh yang kita ambil ya, jadi jangan kayak orang kafir yang penasaran tadi ya, akhirnya mencari harta Qarun ya, dipelemkan segala macam ya. Gimana Pak? Cukup? Cukup ya? Baik. Tanya jawab abis ini ya. Kita tutup dulu. Kita akan tanya jawab. Hadisnya belum, kayaknya ayatnya belum selesai ya, masih banyak ya. Terkait dengan masalah ini, karena memang ini penting. Jadi kita belum mendapatkan keterangan hadis tentang bagaimana mengambil hikmah fadilah di balik apa? Rasa lapar hidup sederhana tadi ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.